Oke teman-teman semua, apa kabar? Kita ketemu lagi, semoga kabar teman-teman semua baik-baik aja. Posisi ada di Cisauk nih teman-teman. Ya, jadi gue lagi ada di Cisauk, habis update progres flyover Cisauk ya. Nah, makanya sekarang mumpung deket nih, di depan ada perumahan Citra Garden Serpong. Nah, gue pengen update juga Citra Garden Serpong ya, naik motor. Nanti juga mungkin gue bakal nerbangin drone juga, pengen tahu aja kayak gimana situasinya, kondisi terkininya kayak gimana gitu ya. Per tanggalnya sekarang tanggal berapa ya? 28 gitu ya. Oke, kita mau ke ini, ke dalam nih dia gerbang masuknya tuh. Kalau dilihat dari atas tadi pas gua nerbangin drone dari arah flyover Cisauk sih udah luas jalannya teman-teman, udah sampai belakang. Kita lihat yuk naik motor kayak gimana. Nanti juga mungkin gua bakal nerbangin drone juga, meskipun nggak terlalu lama ya. Lihat nanti aja, kalau jaringannya bagus enak bisa lah lama, tapi kalau jaringannya jelek kayaknya nggak bisa lama-lama ya. Nih kayak gini tuh dia. Ah, nggak boleh lewat teman-teman. Tuh. Jadi jalannya tuh udah ini. Udah luas ya sampai ke sono. Tuh, itu juga lagi pembangunan patung ya, ciri khas Citra. Nih kayak gini nih tuh. Gua main nyelonong aja nih, mudah-mudahan nggak dimarahin ya. Maaf ya pihak Citra, saya hanya membantu teman-teman yang ngambil rumah di sini untuk lihat progresnya gitu ya. Wih, gila kalinya dikasih jaring-jaring gitu ya biar bagus. Mungkin nanti dikasih tanaman merambat gitu ya, mungkin ya. Nah, itu udah jalan raya tuh di situ tuh. Bukan jalan raya, gua tahu itu kayaknya itu jalan tembusan deh, itu jalan tikus teman-teman, jalan tikus buat ngelewatin rel. Jadi gua kalau mau arah ke Bogor, arah Parung, biar nggak macet di stasiun Cisauk, gue suka lewat sini. Gue udah pernah deh bikin penunjuk jalannya pas gue touring ya, teman-teman gali-gali aja deh daftar video gue. Jadi biar nggak macet tuh gue suka lewat sini, tapi jalannya emang nggak gede kayak gitu, kalau naik mobil kagok gitu. Jadi udah jalan sampai sini doang ya, kalau gue lihat dari drone udah sampai sono, tapi ternyata belum nyambung ya, kalau di daratnya ternyata belum nyambung. Kalau dari drone sih udah sampai sono, udah lumayan jauh, cuman belum nyambung aja, belum di aspal juga kayaknya, di sono belum dicor juga, masih kerikil-kerikil gitulah ya, belum disambung. Kita coba yuk lihat tuh. Gua pengen terbangin drone sih, tapi panas banget temen-temen tuh. Lihat, no tuh ya, di sono kelihatan no. Ya, intinya gua coba lewat sini ya. Bisa lewat sini. Nah, tuh. Nah, oh udah di aspal, ada yang di udah beberapa udah ada yang di beton, tapi belum nyambung aja gitu ya, karena mungkin ini ada jalan juga nih. Yuk, kita coba ke sana yuk. Mungkin gua bakal pakai drone aja, tapi sebentar ya karena jaringannya jelek kayaknya. Jadi mungkin gue lebih banyak pakai motovlognya aja nih, pakai motor nih. Sekalian belusukan ya, pakai motor kayak gini, gila. Nekat. Oh, tuh teman-teman kayak gini ya, tuh. Jalannya nih, gue penasaran nih jalannya sampai mana lagi nih, nembus kemana nih. Gila sih, Cisauk tuh udah ada BSD ya kan, ditambah ada Citra gitu. Makin banyak perumahan di sini, makin padat, dan mudah-mudahan jalannya juga makin bertambah ya, jangan itu-itu aja gitu loh. Kalau nanti jalan ini udah jadi kan nggak harus ngelewatin jalan utama Cisauk itu yang banyak truk gitu. Kalau ada jalan lagi di sini kan enak. Ya udah, mungkin gua sampai situ aja, nggak berani sampai ujung sono. Jalannya juga masih rusak gini, pasirnya, aduh debunya. Nanti gua lanjut aja drone ya habis ini ya. Kalau drone-nya nanti nggak panjang, mungkin berarti jaringan drone-nya jelek ya. Jadi daripada beresiko, gua nggak berani gitu kalau jaringannya lagi jelek lama-lama gitu ya. Ya udah, habis ini kita lanjut drone ya. Makasih ya. Oke teman-teman, ini saya udah terbang ya. Tuh ada kereta lagi di sana, dan ini adalah ya, itu dia Citra Garden Serpong. Oke, nah di bawah ini adalah gerbang masuknya yang udah kita lihat tadi dari motor ya, cukup gede gerbang masuknya.
seperti biasa ya, ciri khas Citra gitu ya. Ada patung kudanya juga gitu. Kalau kita lihat dari atas ini ternyata progresnya udah banyak juga ya rumah-rumah yang mau dibangun teman-teman tuh ya. Nah, di sono ada rumah contohnya, nih rumah contohnya kalau nggak salah yang ini. Tuh, terus di sebelah kiri bundaran itu ada marketing galerinya. Dan ini progres perumahannya ya. Kalau kita lihat lagi progres dinding ya. Ada beberapa yang udah dipasang genteng sih itu. Nah, ini adalah jalan barunya. Ternyata Citra seperti biasa ya, namanya Citra itu kalau bangun rumah ya gak cuman rumah gitu ya, ada aksesnya juga. Jadi kayak kota baru lah. Nah, di bawah itu ada marketing galerinya, gedungnya juga bagus ya, gede. Nah, gue penasaran ya, jalan Citra ini bakal nembus kemana nanti ke depannya. Tuh, udah cukup panjang ya, udah cukup banyak gitu progresnya, udah tinggal disambung aja sih. Jadi belum nyambung jalannya. Nah, ini perumahannya, itu jalannya. Ini waktu saya nerbangin agak macet-macet ya drone-nya, jadi agak bingung gitu ya. Lagi madep kemana drone-nya, makanya kalau nanti agak aneh angle kameranya dimaklumin ya. Nah, tuh ya jalannya udah mentok sampai sono. Nah, ini nggak tahu nih nyembusnya kemana. Gua sih berharap ini jalan bakal jadi jalan alternatif ya. Selain jalan utama Cisauk yang udah padat dan banyak truk, banyak debu juga. Jadi kalau nanti ada jalan Citra ini, kayaknya bakal lebih enak lewat jalan Citra ini ya. Lebih luasa gitu ya, daripada lewat jalan utama Cisauk yang udah padat sekali. Dan jalan Cisauk juga gak terlalu gede-gede amat sebenarnya ya, ditambah banyak kendaraan besar juga yang lewat. Nah, di bawah ini adalah rumah contohnya ya. Ini per tanggal 29 Oktober ternyata ya, hari Ahad, hari Minggu. Nah, kayak gini progresnya tuh teman-teman ya. Kalau kita lihat rumahnya sih emang dua tingkat gitu, rumah mewah kayaknya ya, bukan rumah-rumah yang biasa ada di Citra Maja gitu ya, yang satu lantai. Ini mah mungkin karena deket BSD, jadi mereka pun istilahnya ngikutin lah gaya desainnya BSD yang udah mewah gitu ya, lantai dua ya, dua tingkat gitu. Terus juga desainnya juga bagus sih tuh ya. Udah padat ya, gak nyangka loh Citra Ciputra Ciputra Group itu sampai ke Serpong sini ya, padahal di sini tuh udah ada BSD gitu. Jadi Cisauk ini udah mah deket perumahannya BSD ya, terus juga ada Citra Garden Serpong juga, jadi makin padat dan makin rame ya. Nah, ini juga makin banyak aksesnya, mudah-mudahan kedepannya. Oke, saya nggak bisa lama-lama ya karena emang jaringannya juga nggak enak di sini, jelek. Jadi mungkin sampai sini aja dulu videonya untuk update progres Citra Garden Serpong. Nah, ini sekelilingnya ya, itu ada flyover Cisauk, deket banget ya sama stasiun Cisauk. Kita ketemu lagi nanti di update progres berikutnya. Kalau ini ramai mungkin bisa bulan depan atau bulan depannya lagi ya, saya coba kesini lagi update progresnya. Makasih. Shaking underneath, trying to take a